Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan VR Picture. Kali ini kita akan tes jarak part 2 DJI Mini 2. Ini kali ini kita akan tes jaraknya di area pesisir pantai, tepatnya di Sayung Demak. Oke, cus, langsung. Monggo Pak, di sini insya Allah. Itu sana Pak, arah sana. Di lokasi pabrik. Ini lebih banyak pabrik daripada perumahan, jadi gangguan sinyalnya agak lebih minim dibandingkan di tengah kota. Kemarin terakhir kita ngetes di tengah kota, ini kita tes di pesisir pantai. Oke, dapat berapa meter? Kita coba. Oke, sekarang sudah di jarak 650, 660, 670, 680, terus maju terus, 700, 720, 730, terus apakah bisa tembus 1 kilo? Ini lumayan padat penduduk ini menuju ke arah tengah kota. Oke, terus 800, oke, terus. Oke. RTH di 816 meter. 800. Sebenarnya masih bisa lebih, tapi karena ada peringatan angin kencang, jadi saya ndak berani. Mungkin bisa sampai 1 kilo. Sinyal masih ada 2 strip. Ya, mungkin lain kali kita tes pas waktu pagi, pas anginnya enggak begitu kencang. Oke, sampai sini dulu tes uji kemampuan sinyal DJI Mini 2. Sampai ketemu lagi di tes uji fitur-fitur lainnya. Nanti yang berikutnya ada tes fitur Mini 2. Terus juga ada tes durasi terbang baterai DJI Mini 1. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.